parkir teman-teman, nih ada arah Pantai Mesra. Sekarang kita menuju ke bawah. Ini juga ada seperti ini teman-teman. Ada apa di bawah kita lihat ya. Oh, itu udah ada pantainya, udah ada lautnya, udah ada airnya. Kita kesini buat makan siang sampai lihat pantainya. Ini makannya bagus seperti ini teman-teman. Kita lihat tempatnya bagus ini. Ada musik juga kelihatannya. Ada kapal, kan juga banyak tamu. Oh, udah ada yang pesen di situ. Jadi kita nggak bisa duduk di pinggirnya, teman-teman. Sudah ada yang pesen. Sekarang kita masuk ke segara. Kita masuk ke dalam. Ada menu apa aja? Sini, kita duduk di sini. Musiknya enak ya. Bisa main ke bawah juga teman-teman. Bapak mau apa? Anak kecil sibuk milih menu. Kita lagi pilih menu. Kita ini. Tempatnya indah teman-teman. Banget, indah banget ya. Rumput-rumputnya, karangnya juga kelihatan di bawah. Ini tamu-tamunya kayaknya banyak-banyak dari Jakarta deh. Reservasi, jadi kita sebelumnya harus pesen dulu teman-teman. Jadi biar dapat tempat duduk di depan. Kita kebetulan hanya dapat di urutan kedua, jadi nggak di depan ya. Kalau datang ke sini harus mampir ke sini teman-teman. Untuk makanannya juga standar lah, harga-harga Jakarta untuk makanannya. Ini kita masuknya ke pantai apa ya Bi ini Bi? Buluk ya? Pantai Buluk, Buluk tuh artinya Embuluk. Pantai Embuluk. Jadi kalau ke sini harus mampir ke sini teman-teman. Itu harga restorannya standar, harga-harga makanan Jakarta aja. Kita lagi nunggu pesanan. Thank you.
restorannya teman-teman. Sederhana tapi kelihatan mewah ya. Bagus. Pesanan kita udah sampai, sekarang kita mau cicip-cicip dulu ya. Ini pes minuman sereh kayu manis ya mas. Ini rasa jahe sereh kayu manis. Ini rasanya nggak terlalu apa, nggak terlalu manis. Gula Jawa ini. Ada gula Jawa ya, gulanya pakai gula Jawa. Iya. Coba pakai sendok rasain. Abi nangis gara-gara nunggu samosanya dipoto dulu. Boleh Bi, boleh ambil. Ini samosanya teman-teman, ada saladnya juga, ada sausnya ya. Ini tampilannya bagus. Dan rasanya pasti bagus ini teman-teman. Di sana tuh kira-kira enggak ya. Ini masakan internasional. Sebab Pak, sok makan Pak, silahkan. Bola ubi teman-teman, ntar kita coba masak di ladang seperti ini. Iya, sok mama bantu. Oh, ada ini nyamuknya. Gimana rasanya ya? Untuk tomelnya, kan tanpa nasi, mau tambah nasi ya? Kasih sedikit aja mas, dipisah aja mas ini. Ini masakan apa? Turki. Banyak lagi. Iya. Ini masakan apa, Turki ya? Enggak usah. Masakan Turki. Apa namanya ini? Shakshouka. Ini shakshouka. Khas tuh. Cantik ini, coba gimana rasanya ya. Aku pesen tom yum. Ada udang, ada ikannya, katanya ada cuminya juga. Ini ada nasi. Sekarang kita makan dulu teman-teman. Bapak Abima biasa kesukaannya stik-stikan nih. Selalu tergoda sama stik dimanapun berada. Ini menu favorit katanya teman-teman. Apa namanya ini? Sapi gosong lada hitam. Ini katanya makanan favorit di sini teman-teman. Jadi kita pesan di sini. Sekarang kita ownernya juga. Jadi kita di sini ingin dirasain makan bareng-bareng karena kita udah semua udah ambil sendiri paket-paketnya dan ini buat makan bersama. Kita coba. Oh, kemarin sapi gosong lada hitam. Apa? Terima kasih teman-teman. Kita udah makannya udah nambah. Ini udah selesai. Sekarang kita mau pulang istirahat ke penginapan. Abi udah mulai rewel, pingin istirahat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan jaga kesehatan dan bahagia selalu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.